Assalamualaikum. Nah, kali ini aku bakal share ke teman-teman resep ikan layan rica-rica. Nah, untuk bahan-bahannya udah aku tulis di deskripsi box ya, teman-teman. Oke, ayo kita langsung ke dapur. Nah, pertama-tama siapkan ikannya. Ini udah aku cuci bersih ya. Kemudian taburi 2 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan tepung beras, kemudian aduk-aduk. Nah, marinasi kurang lebih 20 menit. Nah, selanjutnya untuk bumbunya yaitu 4 buah cabai merah, 4 siung bawang merah, kemudian 1 siung bawang putih. Nah, selanjutnya 7 biji cabai rawit. Nah, ini kita blender. Nah, teman-teman bisa ulek juga. Nah, ini bumbunya udah siap. Selanjutnya, goreng ikan pada minyak panas. Kalau udah kecoklatan, udah bisa kita balik. Nah, ini sudah matang. Angkat lalu tiriskan. Oke, selanjutnya tumis bumbu hingga wangi. Gak usah ditambah minyak ya teman-teman, karena tadi waktu di blender udah dikasih minyak. Nah, selanjutnya tambahkan air secukupnya, kira-kira 50 ml. Tambahkan 1 sendok teh garam, 6. Nah, ini cukup. Matikan kompor, kemudian tuang dahe ke ikan dan sajikan. Oke, ini dia masakan dapur populer hari ini. Nah, terima kasih udah nonton. Bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe ya. Thank you.